Beliau berdua ini jarang sekali dibicarakan oleh orang kebanyakan. Tapi kebanyakan orang membicarakan anak-anaknya. Bahkan sampai belahan dunia lain pun membicarakan. Terinspirasi oleh anak-anaknya. Dengan segala keilmuan, kealiman dan kontroversinya, salah satu anak dari beliau berdua ini menjadi orang yang memimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia. 5 jumlah anaknya, entah apa keistiqomahannya, doanya, tirakatnya atau apa yang dilakukan berdua ini menjadi istimewa di sisi Allah sehingga 5 anaknya menjadi ulama dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi syiar Islam dan masyarakat. Beliau berdua ini bernama Aqil Siraj dan Afifah Harun. Sepasang suami istri, putra-putra beliau berdua adalah 1. Kiai Haji Jafar Sodiq Aqil Siraj 2. Kiai Haji Said Aqil Siraj 3. Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj 4. Kiai Haji Asin Sifa Aqil Siraj 5. Kiai Haji Niamiloh Aqil Siraj. Beliau berdua memiliki 5 anak yang hebat-hebat dan luar biasa. Pernah dituturkan oleh Abuya Kiai Haji Said Aqil Siraj yang sekarang menjadi Ketua Umum PBNU bahwa beliau beserta saudara-saudaranya menjadi orang hebat seperti ini karena lantaran sering makan, berkat selametan, dan juga karena kezuhudan ayahanda beliau itu. Semoga beliau berdua dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat terindah. Amin ya robbal alamin.